Sehari-hari kita bicara, pilihan bicara kan cuma dua. Falyakul khairan awliyasmut. Jadi berkata baik atau diam. Nah ini penting sekali nih. Kita mengukur kata-kata kita untuk mengukur tingkat keislaman kita. Jadi kalau kita sering celetak-celetuk, tidak manfaat, sering berkomentar yang tidak manfaat, sering bertanya yang tidak manfaat. Ini bukan yang buruknya, tapi tidak manfaat aja udah menunjukkan kualitas kita. Misalkan bergumam yang tidak manfaat, itu kualitas Islam kita tuh turun. Karena makin tinggi kualitas kita, kita hanya bicara yang manfaat. Manfaat bagi diri, manfaat bagi orang lain, manfaat bagi dunia kita, manfaat bagi akhirat kita. Makanya kalau kita bicara tuh sesungguhnya terukur kualitas keislaman kita. Jadi seperti kalau kita ngobrol, aslinya kita sedang membuka siapa diri kita, sedang membuka kualitas diri kita. Makin banyak ketidakmanfaatan dari kata-kata kita, makin banyak hal yang sia-sia, berarti keislaman kita kurang baik. Tetapi kalau kita bicaranya dengan bicara yang manfaat, dengan niat yang benar, perkataan yang benar, cara yang benar, nah itu keislaman kita makin bagus.